Sobat Tani dimanapun berada, jumpa lagi di channel Sinau Tani. Nah Sobat Tani, kali ini saya akan berbagi pengalaman untuk cara dan waktu penyulaman pada tanaman jagung. Nah adapun untuk waktu, mungkin teman-teman bisa mulai dari umur tanaman, yaitu mulai 8 hari sampai 12 hari. Nah itu bisa dilakukan penyulaman pada teman-teman agar susulannya bisa mengikuti tanaman sebelumnya. Nah adapun untuk caranya, teman-teman, ini teman-teman bisa menggunakan yaitu benih. Nah seperti ini teman-teman ya, ini adalah benih tanaman jagung untuk penyulaman. Nah yang kedua, ini teman-teman bisa menggunakan seperti ini teman-teman ya. Nah ini semen ini juga bagus untuk penyulaman, karena ini akan jaraknya pun tidak akan jauh teman-teman ya. Jadi kalau di sawah kita sudah melakukan tanam benih, di rumah teman-teman juga bisa menyemai seperti ini teman-teman ya. Nah ini adalah semaian, hasil semaian untuk di rumah. Nah ini bisa langsung kita tanamkan atau kita melakukan penanaman susulan teman-teman ya. Nah adapun untuk caranya, ini ya tentu teman-teman juga sangat mudah kalau untuk kita memakai benih ini langsung seperti ini teman-teman ya. Nah ini bisa dilakukan langsung dengan memasukkan benih seperti ini juga teman-teman bisa. Nah adapun untuk yang memakai semaian ini juga tentu sangat mudah. Nah ini bisa teman-teman gunakan untuk melakukan yaitu penanaman susulan ataupun sulam untuk pada tanaman jagung. Nah ini, nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat tentunya bagi sahabat tani di manapun berada, dan tentunya saya ucapkan salam sejahtera, salam semangat untuk Sinau Tani.